Healthy Tiana Rosa dalam karyanya puisi untuk seorang ibu yang mendobrak pulazi untuk Yayah Yusro. Seperti mendengar lagi namamu dibawa angin ke berbagai benua, berdenyar di nadi nadi waktu, matahari yang leleh memahat langkahmu yang tak pernah lelah sebagai jejak cahaya pada musim-musim air mata dan darah. Adakah ibu yang hidupnya tanpa istirahat selama itu mendobrak pulazi-pulazi yang tumbuh dari kelilaban, melipatnya dalam sapu tangan bunga yang kau pakai untuk mengusap keringat kanak-kanak Palestina? Hidup bagimu adalah pengabdi ilahi dan perjuangan membahagiakan sesama dari rumah tangga hingga ke tingkat dunia. Tak seperti yang lain, politik adalah jalan yang kau luruskan sepenuh cinta. Kau terus menebar maslahat ibu tanpa menghitung, tanpa hirau posisi di dunia. Namun kau sering tak bisa pejamkan mata sebab resah memikirkan tempatmu kelak di akhirat. Padahal engkau adalah orang yang selalu bersandar pada Al-Quran. Oh ibu Indonesia, ibu Palestina, ibu seluruh dunia, kau embun yang menetes di lara dunia, dalam ada dan tiada, menjelma binar kekal di pucuk-pucuk semesta. Cinta.